Anjir, silau. Masih jam berapa? Jam setengah delapan ya. Sekarang gue mau keluar dulu. Ini San Mori, hari Minggu ini. Cuma nggak tahu San Mori atau nggak tahu gue. Sekarang gue mau beli bubur ayam dulu. Terus nyuci motor. No, ada bubur ayam. Cuma kita harus ke apa? ATM dulu. Beli bubur ayam dulu apa nyuci motor dulu ya? Nyuci motor dulu kayaknya. Kalau beli bubur ayam dulu nanti dingin, cok. Nah, gue pakai motor ini soalnya tadi gue mau pakai WR. Kalau mau pakai WR tapi ganjalan standarnya lepas yang WR. Standar samping. Jadi belum gue benerin. Jadi harus dibenerin dulu. Kayak ya udahlah gue pakai yang ini aja. Cuma ini kotor sih, paling ntar gue cuci. Nyari yang enggak antri. Belum gue ganti oli juga lagi nih motor. Udah sebulan kayaknya belum gue ganti. Sebulanan. Kemarin gue ganti kayaknya Desember. Desember, gak mungkin Desember, deng. Januari. Pertengahan apa awal Januari itu gue lupa. KTM. Suaranya enak. Bensinnya masih ada nggak, cuk? Ntar pakai bensin habis lagi. Bensinnya juga udah mau habis anjir. Isi bensinnya dulu bentar. Kotor amat nih motor anjir. Soalnya Bandung lagi musim hujan. Makanya kotor. Dekil amat nih motor, cuk. Seganteng-gantengnya motor tapi kalau enggak dicuci sama aja. Anjir, pipa header knalpotnya menyala pisan, cuk, warnanya. Ini kotor nih, kalau dicuci lebih mengkilat lagi. Krom-krom biru gitu, ala-ala titanium. Ini apa lagi? Kita isi bensin dulu terus nyuci, habis itu apa? Ke beli bubur ayam. Habis itu kalau ada yang ngajak San Mori ya San Mori. Soalnya di grup kayaknya belum pada bangun. Rame nih San Mori. R15M ganteng. Dulu gue liat R15M di Pro Street, gue pikir R6 aja. Gue pikir R6 2022 gitu. 2022 ya benar. Karena emang mirip, cuy. Stylenya juga udah dibikin ala-ala moge. Bannya kan diganti, apa diganti terus. Pokoknya modif tipis-tipis lah. Padahal modifnya itu cuma ganti ban doang. R15M yang di Pro Street, tapi kayak ganteng gitu. Soalnya gue liat bannya doang yang diganti ya, 15M di Pro Street. Tapi gue salvo, kirain R6. Gue kirain R6 kan. Ternyata pas gue liat di firingnya tulisannya R15M, cuk. Berapa, Pak? Kayaknya gue buta warna. Dan itu ternyata motor giveaway. Kemarin gue liat ada yang menang, orang mana gitu. R15M Pro Street. Cier suaranya, cuk. Kita cuci motor dulu baru habis itu beli bubur. Bubur B2, B2 ada enggak? Atau enggak bubur RW? B2 RW. B2 rica-rica. RW manis pedas. Gua di Papua, hidup di Papua sering lihat makanan itu ya, B2 RW. Karena emang Papua kan mayoritas Kristen. Di Bandung gua enggak pernah lihat.
Jangankan di Bandung, apa jangankan ini B2 rica-rica kayak gitu, cok. Natalan aja kemarin. Kan kebiasaan gue kalau di Papua kan Natalan emang teman-teman gue banyak yang Kristen kan. Teman-teman terus kayak ya saudara pun ada juga yang Kristen. Jadi kalau Natalan tuh Desember ya kita bertamu gitu ke teman-teman itu ke rumah nyari kue, nyari makan gitu. Tapi ya biarpun Natalan juga orang-orang sana juga yang ngerayain enggak biasanya dipisahin gitu. Kayak misalnya mereka masak daging B2 atau RW pasti dipisahin. Karena mereka juga punya teman keluarga kayak gitu yang muslim ya kan, jadi dipisahin. Biasa dikasih tahu, "Oh, ini B2, ini RW." Tapi katanya enak daging B2 katanya. Gua mah belum pernah nyoba, cuk. Jadi gitu kalau Natalan di Papua gua kebiasaan sering ngerayain juga kan, ikut bertamu sana sini kan ke teman. Pas di Bandung Natalan kayak enggak ngapa-ngapain aja. Gua berasa pengen keluar nyari kue, tapi nyari kue kemana? Gua enggak tahu rumah. Enggak ada teman gua yang Kristen, cuk. Kalau ada pun itu mungkin enggak dirayain karena rantauan juga mahasiswa kayak gue. Kita cuci dulu di sini. Soalnya kan kalau kalau Natalan Desember di Bandung tuh kampus-kampus biasanya nggak ada yang libur, kecuali emang kampus-kampus yang Nasrani gitu, kayak ya Universitas Kristen gitu, itu libur. Kalau universitas umum kayak gua Pasundan atau mungkin ITB nggak tahu deh kalau ITB gitu. Kalau di kampus gua Pasundan mah Desember nggak ada libur, cuk, cuma Lebaran doang. Jadi kayak gimana gitu jadinya. Teman-teman gua di Pasundan, di Unpas tuh ada juga yang Kristen, maksudnya ada beberapa mahasiswa juga yang Kristen kan, yang orang Papua, orang ini banyak. Cuma pas Natalan nggak bisa pulang, ya udah. Jadi gitu, terbiasa di Papua anjir, yang emang masyarakatnya lebih mayoritas Kristen. Gue lupa bawa HP yang satu lagi anjir. Ganteng, eh. Gini dong, kalau bersih kan kegantengan motor tuh nambah gitu. Biarpun ganteng juga, kalau motor kotor nggak akan kelihatan gantengnya. Oke guys, sambil menunggu kita sebat dulu. No, lagi dicuci no motornya tuh. Lagi dicuci. Jadi kita sebat dulu sambil nunggu, cuk. Oke guys, udah beres. Bayar dulu. Nyuci nggak bayar nanti kita dikejar masa, cuk. Berapa? Dunia, Bu. Gini kan ganteng. Bersih itu. Kalau tadi mebulukan kayak motor enggak diurus. Emang enggak gua urus sih. Soalnya kemarin pas UR jadi, pas UR beres, gue nggak pakai ini, gue pakai WR terus. Ke sebaliknya pas ini beres, gue nggak pakai WR. Wih, teteh, pelan-pelan teh. Jaketnya sampai udah mau terbang gitu kayak Superman anjir. Si teteh dikejar deadline kayak anak kuliah. Gak tahu dikejar deadline apa dikejar mantannya. Kunci mana lagi tadi? Udah pakai sarung tangan kayak gini, terus lupa kunci kayak males gitu. Sekarang kita beli bubur ayam dulu. Sambil menunggu informasi di grup apakah San Mori atau tidak. Bener, menyuci motor tuh mengurangi bobot. Motor saya terasa lebih enteng ketika habis cuci. Nggak tahu mungkin karena daki-dakinya jadi turun semua kan, jadi hilang semua kalau dicuci.
soalnya daki kayaknya bisa menambah berat gitu. Tapi asli sih, pokoknya kalau beres nyuci tuh antara motor jadi kencang sama jadi ringan gitu. Menggelegar suaranya. Menggelegar. Treng. Kok kayak banyak tentara hari ini? Oh, lupa. Biasanya dari secaba di atas. Soalnya kan kalau Minggu tuh biasanya ini waktu-waktunya apa sih namanya? Balik IB. Biasanya tuh dibilangnya IB. Izin berlibur. Jadi Sabtu berangkat berlibur, Minggunya balik. Soalnya gue pernah tinggal di asrama dulu batalion, jadi gue tahu. Nah, kalau tinggal di batalion tuh biasanya kan ada kayak remaja-remajanya gitu, tentara-tentara baru yang belum pada nikah kan, yang tinggalnya masih di barak. Dan kebetulan bapak saya dulu anggota lagi, komandan kompi. Jadi tiap Sabtu pasti apel ke lapangan, ngelepas anggota-anggotanya yang mau IB. Izin berlibur Sabtu malam Minggu, libur Minggu sore udah balik ke batalion lagi. Secaba kan di atas secaba gitu di atas teh, lupa gue. Kita beli bubur ayam dulu. Ini tutup pentilnya mau lepas lagi cuk. Harus dilem ini mah. Enggak, bungkus dah. Bungkus satu, Bang. Asal udah lama enggak. Hah? Pernah kelihatan. Jarang bangun pagi. Bungkus dipisahnya. Buburnya dipisah sama lauknya. Kacang-kacangan. Dipisah aja pokoknya. Motor ganteng gini, bersih ya kan. Cuma kalau habis nyuci terus belum kering dipakai jalan, nanti kotorannya pada nempel. Nih, dekal papan nomornya belum gua pasang. Soalnya belum dibikin. Bapak, udah saya miringin malah lewat sana. Ini dekal papan nomornya, aduh ini harus dipapas sebelah kiri lagi nih. Soalnya kurang masuk sebelah kanannya. Jadi papas sedikit papan nomornya, cek. Udah. Tapi emang lebih ganteng di sini sih, lampu tembaknya ketimbang ditaruh di atas. Cuma bar petnya lah, jadi posisinya ke belakang bisa. Harus dipotong busa sininya biar bisa masuk full ke dalam. Cuma nantilah. Berapa, Bang? Sip, nuhun ya, Bang. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Ini enggak tahu gua San Mori atau enggak. Ya lihat di grup nanti kalau ada informasi San Mori ya San Mori. Cuma San Morinya cuma ke KFC doang. Jadi enggak bakal ngonten lah, bosen ya San Mori KFC terus. Cuma mau San Mori jauh-jauh gitu mager, cuk. Jadinya ya udahlah. Oke. Nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. Buat kalian yang nungguin project Hammer gas-gas 150 nya gas-gas Hammer 150 lagi proses, jadi nanti kalau udah beres pasti gua kontenin. Kayak apa nanti hasilnya, tunggu aja pokoknya. Sekarang gua balik dulu ke kosan, antara tidur atau San Mori. Tapi enaknya sih tidur, soalnya gua belum tidur dari tadi malam. Wih cu, dilepas dikit langsung lompat aja. Emang galak juga kopling, per koplingnya. Soalnya kemarin gue ganti pakai KX 85, jadi dilepas dikit tuh. Tuh, langsung lompat aja.
Emang kalau per kopling KX dia gigitannya enak. Terus baliknya juga lebih enak tuh. Jadi balik langsung balik, enggak ada delay gitu. Ketimbang per kopling Tiger, kalau kata gua masih jauh lebih enak KX 85 per koplingnya. Jadi buat kalian yang nyari per kopling murah, bisa nyobain punya KX 85. Harganya cuma 11.000 satu bijinya tuh. Kalau apa 4 biji mah berarti berapa? Paling ada 50 ribuan. Solusi murah. Emang gua lihat reviewnya di YouTube per kopling KX emang bagus sih. Dan ternyata emang bener bagus. Ketenaga juga lebih galak.